Hai Bun, temani aktivitas aku sehari-hari yuk. Ini aku baru bangun, terus aku buka jendela kamar, terus aku langsung aja masak nasi di sini, terus ini cuci berasnya, airnya tuh aku tadahin, soalnya buat nyiram tanaman biar tanamannya subur. Terus aku langsung nanak nasinya. Oke, sekarang aku lanjut susun-susun piring. Piring-piring yang udah dicuci yang kemarin, terus aku panasin sayur, terus aku pindahin ke mangkok di sini, terus aku isi air aqua ke botol-botol soalnya buat minum. Oke, terus di sini aku juga masak kepala ayam kecap di sini buat sarapan pagi sama pak suaminya, sama pak suami. Terus aku lanjut, aku mau potong-potong pare juga di sini. Parenya satu, ntar aku mau tumis cap pakai sambal, itu enak banget dan kesukaan aku sama pak suami. Kita buang bijinya, habis itu kita potong-potong. Terus aku lanjut, aku kasih garam parenya, terus aku cuci bersih biar dia nggak terlalu pahit Bun. Sebenarnya enak banget sih pare, dulu aku nggak suka tapi sekarang aku suka banget pare. Oke, udah bersih, kita lanjut, kita kemas-kemas ruang tengah dulu karena berantakan banget, dan baju-baju kotor aku masukin ke mesin cuci dulu. Terus aku lanjut, sekarang aku mau bersihin beres-beresin kamar, tempat tidur karena lumayan berantakan. Oke, ini sampahnya aku bawa keluar dan ganti plastiknya. Terus aku lanjut di sini, aku nyapu-nyapu-nyapu biar bersih. Ini nyapu dapur, nyapu ruang tengah dan nyapu kamar juga. Dan kucing aku di situ tuh nungguin aja tuh. Lucu banget ya, Bun. Oke, aku lanjut nyapu di kamar. Karena kamarnya kecil jadi gampang. Ruang tengahnya juga seadanya. Terus aku ikat pintu kamar biar kebuka pintunya. Oke, aku nyapu sampai di depan, ikat lagi pintunya. Karena rumah aku belum jadi Bun, terus aku sapu-sapu sampai ke bawah, dan kucing aku tuh ada dua Bun. Terus ini kepala ayam kecap udah jadi, tinggal aduk-aduk, tinggal aku angkat. Terus aku di sini lanjut masak pare, pare udah ditumis, terus aku campur cabe gitu, cabe yang ada bumbunya, terus aku tumis, itu enak banget. Terus aku kasih garam, kasih micin, penyedap rasa. Terus aku aduk-aduk. Terus aku angkat di sini parenya karena udah mateng. Terus aku mau lihat nasinya, ternyata udah mateng juga, pare juga udah mateng. Jadi siap disajikan. Oke, sekarang saatnya kita makan. Menunya sederhana, ada sisa sayur yang kemarin, ayam kecap, pare, sambal, dan itu daun ubi sama kangkung yang udah direbus, nanti makan pakai sambal. Oke, sederhana banget ya Bun, tapi ya kita akan selalu bersyukur dan sangat nikmat. Wow, saat makan. Dan ini ada ini kepala ayam, pokoknya super duper, ada lehernya juga. Ayo penuh piring. Dan di sini aku mau daun ubi sama kangkung, ini hasil panen. Makan sederhana tapi enak. Oke, saatnya kita makan. Oke teman-teman, saatnya kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Selamat makan. Wow, pare. Panas. Enggak banget. Thank you.
Dan di sini nanti kalau udah habis makan aku lanjut mau cuci piring karena piringnya tuh banyak banget belum dicuci dan bertumpuk. Tempat cuci piring aku tuh masih di bawah gun karena dapur aku tuh belum jadi. Jadi nyuci seadanya. Jadi enak kan dengan ada air. Langsung cuci-cuci semua jadi bersih. Terus habis cuci piring aku lanjut mandi. Habis itu istirahat. Oke, Bun, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Dan salam kenal untuk YouTuber pemula. Semoga kita semua bisa menjadi sukses. Dan jangan dibully ya, Bun. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di vlog-vlog aku selanjutnya. Bye-bye.